Konstantinopel yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, Konstantin I, menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Itu sebabnya sejak Khalifah Umayyah di Damaskus hingga ratusan tahun kemudian, upaya menaklukkan Konstantinopel terus dilakukan. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Hanya seorang pemuda belia yang kemudian mampu menaklukkan ibu kota Kristen Timur ini. Dia adalah Muhammad II yang kemudian mendapat gelar Fatih atau Sang Penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Utsmani atau Dinasti Ottoman generasi ketujuh. Kekhalifahan Islam terakhir yang memimpin kaum Muslim dan berpusat di Turki. Semuanya berawal dari janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kota yang menjadi pusat Kristen Timur kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara rinci kapan dan siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang memotivasi kekhalifahan Turki Utsmani untuk terus berupaya mewujudkan janji itu. Abdullah bin Amr bin As ditanya, "Ayyul madinataini tuftahu awwala?" Dari dua kota ini mana yang akan ditaklukkan duluan? Al-Qustantiniyah au Rumiyah? Konstantinopel atau Roma? Dan dia mengatakan, "Dulu pun kami waktu bersama Rasul, beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama." Dan beliau menjawab, yang akan ditaklukkan duluan adalah Madinatu Herakl, kotanya Heraklius. Dan kotanya Heraklius adalah Konstantinopel. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah disampaikan Rasulullah SAW, Lataftahunnal Qustantiniyya falani'mal amiru amiruha, walani'mal jaysu dhalikal jaysh. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Yang berhasil menaklukkannya, pemimpinnya adalah pemimpin yang luar biasa baiknya, luar biasa hebatnya, dan demikian juga pasukannya adalah pasukan yang luar biasa. Hadis inilah yang kemudian sangat menginspirasi keluarga besar Muhammad Al-Fatih karena mereka adalah pemimpin di Turki saat itu, dan merekalah yang membawa Islam ketika Islam baru saja runtuh di negeri Andalus. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat Sultan Murad II mempersiapkan dengan cermat untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai penyerangan dilakukan ke benteng Konstantinopel. Kegagalan demi kegagalan tak membuat dirinya putus asa. Bahkan ia mempersiapkan generasi berikutnya untuk melaksanakan cita-citanya. Sayang, putranya Muhammad Sani yang masih kecil sulit untuk diandalkan. Muhammad Sani sudah terlanjur hidup mewah di lingkungan istana sehingga menjadi anak yang manja. Ia selalu berlindung di bawah kebesaran sang ayah sehingga menyulitkan para ulama yang didatangkan ke istana untuk mendidiknya. Hingga akhirnya, kelembutan dan ketegasan dua ulama besar berhasil menundukkan Muhammad kecil, Aksyamsuddin dan Muhammad bin Ismail Al-Qur'ani. Di tangan Aksyamsuddin sang guru, Al-Fatih belajar banyak hal. Ia berhasil menghafal Al-Qur'an dan menguasai ilmu lainnya. Di
usianya yang ke-14 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang cerdas dan taat beragama. Hingga akhirnya, sang ayah menyerahkan sepenuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ke tangan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 22 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan Kekhalifahan Turki Utsmani. Al-Fatih membangun kesultanan serta tekun mematangkan persiapan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Di kepalanya sudah tergambar jelas apa yang ingin dilakukannya. Dua tahun masa kepemimpinannya, pada usia 24 tahun, Al-Fatih berhasil membangun 200 ribu pasukan, termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan gemblengan rohani yang matang. Dia juga membangun persenjataan yang kuat, salah satunya meriam terbesar dengan berat 100 ton. Semua itu diperkuat dengan 400 kapal perang. Hal inilah yang membuat gentar Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan langkah Al-Fatih. Dia mengirimkan utusan, membawa perhiasan, harta, hadiah, suap intinya. Intinya adalah suap, bahwa sudahlah, kami siap untuk membayar, yang penting Anda tidak melakukan penyerangan pada kami. Dan mari kita belajar dari sini. Kalau Muhammad Al-Fatih menerima suap itu, maka tidak akan pernah dalam sejarah disebut Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel. Mana yang lebih mulia? Apakah menerima suap dalam sesaat dengan jumlah yang besar? Atau kemudian dia menjadi orang besar yang disebut sepanjang sejarah manusia ini masih ada sebagai penakluk Konstantinopel? Sebagaimana disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suap hanya akan menghilangkan keabadian nama baik kita. Jangan pernah lakukan itu, jangan pernah terima itu. Itu mengapa Nabi SAW menyatakan bahwa siapapun yang melakukannya, baik penyuap atau yang menerimanya, maka semuanya ada di neraka. Tak ada jalan lain untuk menghentikan langkah Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel terpaksa meminta bantuan ke Roma dengan konsekuensi Bizantium mengikuti aliran Roma. Setelah permintaan Muhammad Al-Fatih kepada Kaisar Bizantium untuk menyerah tanpa pertumpahan darah gagal, maka saatnya pun tiba. Pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih memulai serangan umum ke kota Konstantinopel dari darat dan laut. Di bawah komando langsung Muhammad Al-Fatih yang didampingi gurunya, panah-panah dan ketapel api melesat menghujani benteng Konstantinopel. Meriam raksasa terus dilepaskan untuk menjebol dinding benteng. Sementara dari arah laut,
kapal-kapal muslimin yang mencoba menyerang mendapat perlawanan dahsyat dari pasukan bantuan dari Eropa. Kapal-kapal muslimin yang mencoba menembus Selat Golden Horn atau Tanduk Emas gagal lantaran terhalang oleh besi-besi baja yang melintang menutupi selat. Berminggu-minggu pasukan muslimin menggempur benteng dengan berbagai cara. Upaya untuk menembus melalui jalur bawah tanah pun dilakukan. Namun tak mudah menembus benteng Konstantinopel yang begitu kuat. Dalam kondisi inilah, Muhammad Al-Fatih mulai mengevaluasi langkahnya. Al-Fatih pun akhirnya menemukan cara yang dianggap bodoh oleh sebagian bawahannya, yaitu memindahkan kapal-kapal perang yang berada di Selat Bosporus ditarik ke darat untuk menghindari rantai penghalang. Dalam waktu semalam, 70 kapal sudah pindah di perairan Tanduk Emas melalui jalur darat dan perbukitan yang terjal. Inilah satu-satunya titik terlemah dari pertahanan Konstantinopel. Inilah taktik perang terbaik yang kemudian mendapat pujian dunia. Muhammad Al-Fatih harus menyelesaikan serangannya dengan kemenangan. Maka pada hari Senin, 28 Mei 1453, ia dan pasukannya melakukan puasa sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam harinya bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia datang ke tenda gurunya yang dikawal itu, kemudian Al-Fatih minta izin pada para pengawal agar bisa bertemu sang guru, ternyata para pengawal menolak. Karena mengatakan bahwa sang guru hari ini tidak mau diganggu. Maka Muhammad Al-Fatih terpaksa harus melakukan cara lain. Dia robek tenda gurunya dengan pisau. Begitu robek, dia lihat ternyata gurunya sedang dalam keadaan sujud yang sangat lama. Inilah sujud guru yang mendoakan murid-muridnya. Mana hari ini guru yang dalam kesendiriannya mendoakan murid-muridnya? Kekhusyuan sang guru akan sangat berpengaruh bagi kebesaran murid-muridnya. Keikhlasan hati yang diberikan sang guru akan sangat berperan besar kepada keberhasilan anak muridnya. Pada hari Selasa pagi, 29 Mei 1453, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan menentukan dilakukan. Dan teriakan ulama yang menggelorakan semangat jihad menjadi penentu nasib Konstantinopel. Akhirnya, kota Konstantinopel tak sanggup melawan gelombang serangan pasukan Muhammad Al-Fatih.
Konstantinopel jatuh di tangan kaum muslimin. Sang penakluk pun memasuki kota dan menuju Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel. Ayağa kalk. İmparatorunuzu dininize uygun bir şekilde defnedin. Disinilah sang penakluk menunjukkan jiwa kesolehannya sebagai seorang muslim sejati. Bayang-bayang buruk penduduk Konstantinopel akan nasib yang menanti mereka sirna dengan kedamaian yang dibawa Muhammad Al-Fatih. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Bundan böyle canımız bir, malımız bir, kaderimiz bir. İnancınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dan tempat sholat Jumat pertama kaum muslimin di kota ini. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul atau Kota Islam yang kemudian populer dengan sebutan Istanbul. Maka selesailah misi seorang Al-Fatih. Ia telah memenuhi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konstantinopel benar-benar jatuh di tangan sebaik-baik penguasa dan itulah dirinya serta pasukannya yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pasukan. Setelah ini, tak ada lagi yang diharapkan. Yang diinginkan hanyalah membaktikan diri, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari gemerlapnya kekuasaan. Dengan sangat mengejutkan, Muhammad Al-Fatih meminta nasihat gurunya dan mengatakan bahwa dia berniat untuk mengundurkan diri dari kesultanan. Apa tujuannya? Masih sangat muda. Ternyata tujuannya adalah agar dia ingin khusyuk menikmati ibadah. Tapi Aqsamsuddin memiliki jawaban yang sangat bijaksana. Aqsamsuddin sebagai ahli ilmu mengatakan, "Aku tahu, Nak, bahwa kalau kau konsentrasi fokus ibadah dan meninggalkan kesultanan, maka semua kenikmatan menjadi sultan akan runtuh di hadapan kenikmatanmu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, Nak, keberadaanmu di kursi kesultanan jauh lebih manfaat bagi orang lain daripada engkau menikmati sendiri ibadahmu." Setelah mendapatkan nasihat gurunya, Al-Fatih membangun kekhalifahan Utsmani, mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan selama 28 tahun. Hingga akhirnya Al-Fatih menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan dengan pasukannya untuk menaklukkan sebuah negeri. Entah negeri mana, sejarawan berbeda pendapat soal ini. Mungkinkah Roma yang menjadi tujuannya untuk menggabungkan kebesarannya memenuhi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Rahimahullah, Muhammad Al-Fatih.